ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها شهبا تطرز بالسماء جمال. Habib Lutfi bin Yahya ungkap cara agar bisa bermimpi melihat Rasulullah. Apakah Iwan Pilas siap mengetahuinya? Simak video ini sampai habis. Habib Lutfi bin Yahya menjelaskan bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah memanglah Rasulullah sendiri yang hadir. Itu nyata, sebab setan tidak bisa menjelma seperti wujud Rasulullah. Di kalangan ulama, anak-anak santri, bahkan orang-orang biasa, sudah banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah, bahkan ada yang sampai sering. Lantas, jika ingin bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi, jelas yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki diri, senantiasa bertaubat, mengikuti petunjuknya, sunnahnya, akhlaknya, budi pekertinya, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca solawat. Insya Allah, jika dengan bersungguh-sungguh, Allah akan mengizinkan untuk bisa melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkap Habib Lutfi.